AS Roma akan ditantang Cagliari di Olimpico pada pekan ke-23 Liga Italia Serie A 2023-2024. Pertandingan AS Roma versus Cagliari ini akan digelar pada Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. AS Roma melalui dua laga pertamanya bersama pelatih baru Daniele De Rossi yang menggantikan Jose Mourinho, meraih hasil sempurna, Roma berturut-turut mengalahkan Hellas Verona dan Salernitana. AS Roma menang 2-1 atas Verona di Olimpico, gol-gol Roma dicetak oleh Romelu Lukaku dan Lorenzo Pellegrini. Pada laga berikutnya, Roma bertandang ke markas Salernitana, AS Roma menang dengan skor 2-1. Lorenzo Pellegrini kembali menyumbang satu gol, sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh Paulo Dybala dari titik penalti. Kontras dengan Roma, Cagliari selalu kalah dalam dua laga terakhirnya di Serie A. Anak asuh Claudio Ranieri itu kalah 1-3 di kandang Frosinone, lalu kalah 1-2 saat menjamu Torino. Apakah Cagliari akan menjadi korban AS Roma racikan Daniele De Rossi selanjutnya? Jaras Arena memprediksi AS Roma versus Cagliari berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan AS Roma. Bagaimana dengan prediksi kalian? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. You will never see me crack, and if you get in my way, you go.